Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Mana sih, Ma? Oke ke? Assalamualaikum. Duduk dekat luar. Bising. Duduklah kereta baik. Dah apa berhenti makan solat ke Batu Liza tu? Ah, berhenti sini jap. Saya duduk kat luar ni. Tak saat ni betul saya masuk dalam kereta lah. Bising kat luar tu dengar bunyi lori lah apalah. Masuk dalam kereta tak apa. Apa tu? Tengok je. Ke berapa sampai situ nanti tu agak-agak? 4 jam. 4 jam lebih juga lah. 4 jam yang cukup. Kalau tu pun kalau jalan elok. Tak tahu lagi jalan tadi pun slow. Dah ada Tapi ambil tak ke elok. ni? Ada kat Cida? Dah ambil anak dah? Ambil dah, ambil dah. Kami sampai maghrib tadi dalam 7:30 macam tu sampai kat dia tadi. Oh, patah balik dah ni? Nah, dah patah balik dah. Ambil dah dia. Dia nak Ya. patah balik dah lah. Sehingga solat dulu. Oh, Masya Allah. Insya Allah kita doakan sampai-sampai hati-hati jalan raya. Amin, amin. Insya Allah, amin. Tak apa, boleh dengar dalam ni. Muka je lah tak nampak gelap. Buka boleh je. Ni, dia kena buka lampu lah kereta. Aduh, Kak Liza pula tak ada. Ni Kak Lina tak ada, Kak Liza pula tak ada. Kalau aku kan tak boleh jadi Tak moderator kira lah di ni. mana. Ustaz dah masuk dah. So, Okay. sekejap. Kita ada 10 orang Ustaz ya. Kita mulakan dah. Sekejap ya. Sekejap. Ada pergi live dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kak Izzah rasa kita Assalam. Tu Kak Izzah buka majlis dulu ya. Hari ni Kak Izzah tak ada. Dia ada tapi dia jadi moderator sebab dia daripada Penang pergi ke Puncak Alam. Lepas tu sekarang ni patah balik ke Penang Ismail lah sebab dia ambil anak, urusan anak dia kan. So hari ni Kak Izzah ganti dia. Pasal dalam kereta lah tu dia tu. On the way back to Abagan. So yang tu Kak Izzah buka majlis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahhimna fi dinina innaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah pagi ni kita masih pagi. Satu pula pagi. Malam ni kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu taala untuk meneruskan di bedah buku kita yang hari ini masuk ke tajuk 29. Itu tajuk yang agak apa kata complicated dan kontroversi sikit lah ya. Penduri arwah ni. Mudah-mudahan harap-harap ramai dah sahabat yang join malam ni ya. Sebab kita benda ni penting juga ni. Amalan kita yang kita sebati dah amalan ni kan. InsyaAllah. So dengan itu, kita sudah serahkan majlis kepada Ustaz. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas dengan suara saya, Kak Syedah? Jelas, jelas. Okay. Jelas Ustaz. Okay, masih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Atau كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah meringankan dan kita kata meringankan dan juga menghiburkan sahabat-sahabat saudara mara kita yang diuji dengan banjir yang kita tengok. Dan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya sesiapa yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya itu tahu, maka Allah akan mendoakan pada malaikat akan mendoakan doa yang sama ke atas diri mereka. Maka saya syorkan bagi kita yang tidak mampu turun ke padang, ada yang kuarantin, ada yang kesihatan tak baik, yang sudah kurang kudratnya dan seumpamanya, paling tidak kita mendoakan mereka diberi kekuatan mental, diberi kekuatan kita kata rohani untuk menghadapi ujian-ujian yang cukup luar biasa itu. Ya. Saya sendiri pada tahun 2014, rumah ayahanda lah, orang tua di kampung, memang tinggal atap saja. Memang tinggal atap saja. Jadi saya, walaupun tu bukan rumah kita sebagaimana yang kita duduk, saya duduk di Sarjana Utama ni, tapi bila rumah orang tua kena tu dah macam rumah kita lah. Kita duduk rumah tu juga dulu. Jadi memang kita memahamilah, saya balik dan bantu mereka untuk bersihkan dan seumpamanya. Tapi dalam keadaan kita sekarang, kalaupun kita tak mampu nak buat kerja-kerja yang begitu, kita tahu Ustaz Zulkhairi kita pun antara yang diuji ya. Air masuk dalam rumah dia walaupun tak tinggi tapi cukup memberi kesan jugalah. Kalaulah kita boleh bantu sikit sebanyak beliau, bagus insyaAllah. Semoga ada manfaatnya pada beliau, keluarga beliau insyaAllah. Baik. Tak apa masa saya risau juga ni. Tajuk malam ni. Tajuk yang paling kontroversi lah. Antaranya tentang kenduri arwah. Kalau ditelusuri secara sejarahnya, kenduri arwah ini sejarah latar belakangnya datang daripada mana, sudah pastilah kalau kata ada tak contoh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang tidak ada. Jawapannya memang tidak ada. Jadi bila benda yang datang kemudian, para ulama bincanglah apa dia punya status, apa dia punya hukum dan seumpamanya, dan kita melihat pelbagai pandangan para ulama tentang isu ini. Cuma yang kita kena maklumnya adalah dia tidak semudah bila kita buat ataupun kita terlibat tu, kita terus boleh hukum orang yang terlibat ataupun orang yang buat tu termasuk daripada golongan ahlul bid'ah wa dalal. Tidak semudah itulah. Bila saya menelusuri perbincangan para guru saya lah di sini dan membaca pelbagai literatur rujukan, maka dia berlapis-lapis. Dia tidak semudah yang kita sangka. Dah tak ada zaman Rasulullah, maka ia termasuk bid'ah, dalalah, finnah. Tidak begitu. Tidak semudah itu. At the first place, tak wajar kita sebagai orang yang belajar, orang yang minat pada ilmu untuk terus menjadi qudah, iaitu penghukum. Wah, kita katakan kita nahnu du'at walasna qudah. Kita ni pendakwah, pemberi peringatan, pemberi pencerahan, penyampai. Kita bukan penghukum. Itu kita punya prinsip dalam pengajian dan perbincangan kita. Baik. Alakulihal, pengarang buku kita ni, Ustaz Sabit, mendatangkan satu pandangan ataupun satu perbincangan yang mengikut garis panduan keilmuan. Jadi kita tengok dulu, kemudian kita ulas bagaimana. Ya, jadi isu sebenarnya pada asasnya, kalau saya boleh sebut, dia menjadi isu besar bila ada setengah pihak anggap seolah-olah wajib. Saya tak pernah jumpa orang mewajibkan kenduri arwah. Walaupun mereka buat dan mereka sangat marahlah orang yang menentang untuk buat tu, tapi kalau kita tanya dia wajib ke benda ni, saya tak jumpa lagi orang kata wajib.
Paling-paling tidak dia kata, ada ulama kata sunat boleh buat. Itu dia punya premisnya. Jadi kita fahamlah sebab niat sebenar mereka nak buat itu ataupun falsafahnya, kita katakan maksad, maqasid, matlamat buat perkara ini adalah ia termasuk daripada amalan yang dikatakan dibuat oleh orang dulu-dulu dengan maksud untuk nak bagi manfaat kepada si mati. Kalau yang mati itu ahli keluarga kita, ahli keluarga ni buat untuk nak bagi manfaat pada si mati. Maksudnya, nak bantu dia dalam kubur tu. Itu matlamat asalnya. Kenapa yang buat kenduri arwah ni? Buat ni supaya doa, supaya tahlil yang kita baca apa semua tu ada manfaat. Jadi prinsipnya sama dengan istighfar, sama dengan doa sebenarnya. Jadi antara lain, maka sebahagian daripada pandangan menyebutkan ianya satu bentuk doa lah tu, satu bentuk proses untuk berdoa. Satu proses untuk berdoa. Cuma yang jadi isu sedikit bila ia sudah dipatternkan, dia panggil idhafah. Dia ditetapkan kena baca ini, kena baca ini dan kena baca ini. Maka bila ada pattern tu, maka kalau tak ikut dia punya aturan, dia punya step-step itu, bacaan-bacaan itu, maka seolah-olah tak lengkap, tak cantik, macam-macam tak sempurna. Yang tu yang kita nak betulkan balik, bahawa kalau doa secara umum, kalaulah dibuat bacaan zikir secara umum, insya-Allah ia tidak termasuk terjerumus dalam bid'ah dalalah fitnah. Asalkan kita tidak mewajibkan menetapkan satu-satu hukum kita. Apatah lagi jika yang buat tu anak dia sendiri, anak beranak, dia punya adik-beradik, itu lagi baguslah. Baca Quran ke apa semua tu. Cuma bila dipatternkan, mesti buat. Kalau berlaku kematian, orang masjid surau datang ke rumah. Gelap je rumah malam ni. Tak buat apa-apa ke? La ilaha illallah. Jadi, ada unsur yang tak bagus pula di situ tu. Cuma prinsip asalnya, saya yakin, prinsip asalnya mereka yang terlibat ataupun untuk nenek moyang kita ataupun ulama-ulama alam Melayu kita duk buat ni dengan harapan bahawa amalan itu ada manfaat untuk si mati. Tapi kita juga sudah belajar yang confirm ada manfaat untuk si mati adalah doa-doa dan juga istighfar-istighfar yang kita ni sebagai orang yang terdekat dengan dia ataupun sebagai orang luar sekalipun confirm dapat manfaat. Adapun majlis-majlis tadi, kalaulah menepati apa yang dikatakan doa apa semua tadi, semoga ada pahala. Tapi kalaulah tergelincir kita punya kaedah iktiqat apa semua, dikhawatiri tidak memberi manfaat untuk si mati. Jadi kita tengoklah perbincangannya pada amalan yang ke-29 dalam buku ini, muka surat 121. Kata muallif hafizahullah ta'ala, pengarang kitab kita ni, pengarang buku kita ni, masyarakat Melayu sememangnya agak sukar untuk dipisahkan dengan kenduri tahlil sekiranya berlaku kematian. Kita tidak mahu membincangkan tentang perselisihan ilmuan berkaitan hukum mengadakan bacaan dan majlis tahlil. Apa yang hendak dibincangkan di sini ialah berkaitan kenduri tahlil itu. Dia fokus kepada apa dia? Kenduri, hukum ataupun perbincangan tentang status kenduri itu sendiri. Bacaan-bacaan dalam tu Ustaz Sabit kita ni tak nak bincang lagi. Baik. Dan di sana ada pihak yang mengaitkan amalan kenduri arwah ni disebabkan setengahnya, setengah tempat ya mengadakan 7 hari, ada setengahnya malam 40 dan seumpamanya. Maka memang secara umum ada persamaan dengan sahabat-sahabat kita daripada agama Hindu dan Buddha. Cuma nak kata secara kita kata jelas ada persamaan itu, tidak tuan-tuan. Tak boleh nak kata sama ni ambil daripada Hindu, tidak sampai tahap tu. Sebabnya Hindu yang kata agama Hindu yang betul-betul original agama Hindu pun tidak ada amalan itu. Yang dikatakan Hindu yang ada amalan-amalan ini menurut kajian sahabat kita Ustaz Ahmad Ikram, ia berasal daripada Hindu yang sudah bercampur dengan kebudayaan Jawa, dia panggil kejawen di Indonesia sana.
Barulah ada amalan-amalan begini. Walaupun hari ini kita tengok orang Hindu pun ada. Dia beberapa malam dia buatlah majlis-majlis sahabat-sahabat kita daripada Tionghoa ataupun orang yang inilah, dia buat majlis-majlis bila berlaku kematian. Dia ada majlis-majlis. Tapi nak kaitkan itu dengan majlis tahlil ataupun kenduri arwah ni, pada saya tidak wajar lah. Dia prinsip yang berbeza. Kita kena, tak boleh secara, oh ni duk buat majlis tahlil macam Hindu macam Buddha, tak boleh. Saya kurang setuju dengan premis itu, ya. Kurang setuju dengan premis itu. Baik. Ala kulihal, kita tengok apa yang dibincang di sini. Menjadi kebiasaan masyarakat selalu menyusahkan keluarga si mati kerana apabila berlaku kematian dalam sesebuah keluarga, ahli keluarga tersebut yang biasanya akan menyediakan juadah makanan bagi majlis tahlil tersebut. Kenduri arwah ataupun majlis tahlil yang ada makan-makan. Itu isunya yang Ustaz Sabit kita nak fokuskan. Dan ini realiti masyarakat yang kita tak boleh nak nafikan. Menjadi satu kebiasaan di kampung-kampung, kita pernah duduk kampung saya sendiri apa semua, bahkan masa duduk pondok tu memang kita seronoklah jika ada kematian ni. Itu masyarakat memang memang kita seronok, perlu diakui, sebab memang confirm makan free. Dan dia ada malam-malam, malam satu, malam dua, malam tiga. Isunya adalah kalaulah orang tu mampu, dan orang itu mampu, dia orang kaya, dia niatnya panggil orang untuk buat doa, bacaan doa apa semua tu dengan niat sedekah, dan pahala sedekah dia itu dia niatkan untuk pahala kepada mak ayah dia. Itu satu isu yang kita katakan macam ada sandaran dan agak kuat jugalah. Tapi yang kita khuatiri adalah bila si fulan itu orang yang susah. Contohnya, yang mati itu seorang suami, seorang ayah. Dia ada isteri yang tak bekerja, anaknya 5-6 orang, 7 orang. Ayahnya pula kerjanya apa dia? Kerjanya kalau hari ini driver teksi lah kita kata. Jadi kematiannya itu menyebabkan secara mengejut, accident, menyebabkan keluarga yang anak ramah, postman itu begini. Boleh tak kita bayangkan? Apatah lagi orang kampung, apatah lagi ni banyak yang berlaku mutakhir ini, kematian mengejut 9 orang, 7 orang, 8 orang sekaligus itu. Jadi jika kematian-kematian itu berlaku, tiba-tiba orang surau masjid mari ke rumah, tak ada buat tahlil ke malam ni. Jadi benda tu sangat-sangat tidak manusiawi lah. Sangat-sangat tidak manusiawi. Tapi jika dibuat sebaliknya, orang tu mampu apa semua cerita lain. Tapi sebab benda tu dah menjadi kebiasaan di kampung-kampung pun, orang susah pun kadang-kadang terpaksa bergolok bergadai, terpaksa berhutang bahkan. Sebab apa? Sebab nak jamu orang surau orang masjid. Itu yang kita kata, kita nak bawa bukanlah kepada untuk nak kata benda ni salah 100%. Tapi kita kena tengok realiti individu orang itu yang sebenarnya. Kalau orang tu susah apa semua, bahkan sebaliknya yang tepat dengan sunnah, kita jiran-jiranlah yang bantu dia untuk menyediakan makan. Bahkan ahli keluarga ni bila berlaku kematian, 5-6 hari tu duduk pening gitu lagi nak urus kematiannya apa semua gitu gini, kena pula jenazah COVID lah apa semua. Tiba-tiba kita mari tanya, tak nak buat tahlil ke malam ni, tak nak buat kenduri. Tak wajar lah benda tu. Tak wajar zaman ni, zaman apatah lagi kita di bandar ni, kalau ada orang tanya begitu tu macam sangat-sangat tidak sensitif lah kita kata, ya. Tapi yang wajar dibuat adalah jiran-jiran menyediakan makanan untuk si keluarga dengan anak-anak dia. Contoh hari ni kita kalau nak masak tu bagus lah. Kalau di kapal-kapal masak, hantar makanan. Jadi seminggu ni, dia anak beranak, si isteri yang baru kematian balu ni dengan anak-anak tak kena fikir dah nak kena masak nasi ke apa semua. Sebab apa? Sebab jiran-jiran duk bantu. Itu lebih menepati sunnah dan besar-besar. Apatah lagi hari ni, makanan ni banyak, boleh bungkus, boleh beli, boleh apa. Dan alhamdulillah saya perhatikan sudah banyak di bandar-bandar ni berlaku perubahan tersebut. Maksudnya bila berlaku kematian, jiran kita ni tuan rumah kalut dia nak uruh isteri, mungkin emosinya terganggu, anak-anak apa semua, jiran-jiran bantu. Orang ni beli 10 bungkus mari letak kat rumah. Orang ni beli makanan tengah hari, surau pula mari hantar. Itu sepatutnya.
Ni tidak orang surah masjid pula kita tanya. Malam ni tak nak buat tahlil ke, tak nak buat apa? Kenduri arwah. Ha, tu. Dari sudut satu aspek, macam kita pergi nak paksa, soalan. Kalau bahasa kasarnya macam tanya, malam ni tak nak bagi makan free ke? Itu tak wajar. Eh? Dari sudut kenduri itu. Jadi kita ubah sikit. Sepatutnya orang surah masjid, jiran-jiran lah yang menyediakan. Apatah lagi jika dia sangat memerlukan, macam saya sebutkan tadi, kalaulah dia tu orang yang susah lah, anak ramai, isteri tak kerja, hatta kalau isteri kerja pun, kalau tiba-tiba suami meninggal, isteri meninggal, yang macam sahabat kita yang, sahabat yang mati, apa namanya, yang kena langgar 9 orang sekaligus, 7 orang sekaligus tu, tinggal dia seorang-seorang, la haula wala quwwata illa billah, tak mampu kita bayangkan setara mana. Jadi, benar-benar begitulah, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, bahkan keluarga yang datang, keluargalah yang bantu pula untuk sediakan dan seumpamanya, itu lebih menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalannya, adakah memenuhi tuntutan sunnah? Jadi katakan kenduri arwah itu yakni si mati, waris si mati itu yang sediakan makanan kepada orang yang datang ziarah ataupun orang yang datang untuk buat majlis itu. Ha. Apatah lagi dia tak berapa mampu, dia bukan orang kaya, dikhawatiri pula setengah ulama bincang menggunakan kita katakan apa nama harta dia panggil apa faraid itu, harta faraid yang belum dibahagikan, dah jadi satu hal dah pula, kemudiannya takut termakan pula harta anak yatim yang orang datang bagi sumbangan pada anak-anak. Jadi ada isu yang pelbagai di situ implikasinya. Tapi kalaulah yang menyediakan makanan tu salah seorang adik-beradik dia yang memang berharta dan seumpamanya, dia kata tak apa, engkau seminggu ni kau jangan fikir pasal makan apa semua, kami adik-beradik akan sediakan, suami kau mati ke isteri kau mati ni, kami akan jaga makan ahli keluarga, bahkan orang yang datang ziarah pun kita sediakan buah tangan untuk mereka sebab datang daripada jauh apa semua tu. Tak ada isu itu, insyaAllah termasuk daripada sedekah jariah dan seumpamanya. Baik, sunnah yang sepatutnya ialah jiran tetangga, rakan taulan atau saudara mara yang menyediakan makanan bagi keluarga si mati. Ataupun hari ini moden, kalau semua beli makanan jadi bazir pula. Orang ni 10 bungkus, orang ni 10 bungkus, jadi 100 bungkus. Dia 5 beranak saja. Datang jiran-jiran, datang ahli keluarga tu adalah 20 orang begitu. Ni 50 bungkus, 50 bungkus lah sekali bazir. Itu pun tak cantik jugalah. Jadi kena realistik. Jadi antara lain, mungkin orang yang datang ziarah, jiran-jiran ni boleh kumpulkan duit. Itu mungkin dia lebih perlukan. Dia lebih perlukan duit, sumbangan dari sudut waringgit. Apatah lagi suami yang selama ini jadi tulang belakang, tidak mampu dah mencari nafkah. Apatah lagi cek-cek pula, tidak ada langsung ambil takaful ke apa semua. Saya bukan kempen takaful, saya bukan ejen ya. Tapi penting sebenarnya untuk orang bekerja sendiri, ada takaful ataupun kita panggil dulu insurans lah, sekarang ni takaful, yang mana jika berlaku apa-apa memang cukup-cukup membantu. Bahkan saya membuat kesimpulan bangsa Cina ya, bagaimana mereka mencipta generasi seterusnya yang lebih kaya, antara lain sebahagian duit simpanan mereka itu mereka laburkan dalam insurans nyawa lah. Jadi bila ayah dia meninggalkan juta-juta pada anak untuk kembangkan perniagaan. Itu orang Melayu kita tak pandang penting perkara tersebut. Ya. Tapi saya melihat antara harta warisan yang masih boleh kita wariskan pada anak cucu kita, tanah rumah ni dah semakin tak relevan lah dalam keadaan semasa ni. Rumah saya ni nak bagi 5 orang anak, saya dapat berapa keping, ya? Jamban seorang, tandas seorang. Ya? Kita pun nasib baik lah. Terlepas, dapatlah rezeki beli juga seketul ni. Itu pun terlepas. Asyik baik. Dan kalau nak beli sekarang ni memang tak mampu dah. Kedepan tak tahu jadi apa ni. Rumah dengan harganya. Tak tahulah apa jadi ke depan tu. Anak-anak tu tengok anak saya 5 orang ni. Boleh ke beli rumah saya? Tapi sebenarnya tak boleh fikir tu. Mereka urus diri lah rezeki mereka. Tapi nak katanya antara kalau mak ayah yang bagus, dia fikir nak tinggalkan satu kita kata antara tanggungjawab mak ayah ni meninggalkan kita katakan harta yang mencukupi untuk anak-anak. Ya, mak ayah yang fikir untuk anak-anak lah dengan harapan anak-anak kemudiannya
berbakti kepada mereka setelah lagi mati menjadi wali salih yang doakanlah, anak yang salih yang mendoakan itu. Maka dia settle down semua anak. Kalau ada orang yang bagus tu, yang berharta sikit, anak-anak berapa orang? Tiga orang, rumah satu seorang, tak bergaduh. Itu memang hebatlah. Tapi nak katanya ada di sana satu kesedaran untuk kalaulah saya meninggal dunia, saya tak nak menyusahkan isteri dan anak-anak. Itu bapa yang baguslah. Dia meninggal, dia meninggalkan kesenangan pada anak. Bayangkan Balu tadi yang saya sebut, suami kerja apa nama, driver taksi, dan kemudiannya anak lima orang, isteri tak kerja, duduk rumah sewa. Bila mana dia meninggal dunia, tiba-tiba datang sahabat yang pernah apa nama ni bagi tahu, suami akak dulu pernah ambil takaful dengan saya, insyaAllah seminggu dua ni saya uruskan, adalah dalam 100,000 dia punya premium ataupun dia punya leka banyak lah tuan, sujud syukur hamba Allah ni sangat membantu. Yang kita risaukan, yang ramai orang tak perasan, bila ayah ke mati apa semua, dia duduk pakat berebut harta. Orang Melayu kata tanah kubur tu merah lagi, dah berebut dah. Tapi sebenarnya memang kena bincang pun faraid ni, memang lepas tanah tu kena bincang lah, macam mana ni harta ayah ni nak settle down, ada tak dia punya, dia punya apa, dia punya fatwa pula, dia punya apa, dia punya wasiat apa semua gitu gini lah. Kena bincang terus sebenarnya. Sebab itu memang agama tuntut, dia tak boleh ada sentimen oh kubur ayah baru duduk bijak, dan dia kena settle supaya nanti dia duduk dalam tu tu tak terlekat dengan urusan kita atas muka bumi. Gitu. Dan lebih bagusnya benda itu disettlekanlah, disettlekan apa semua. Tapi yang kita terlepas pandang, masing-masing duduk berebut benda yang nampak depan mata, soalnya harta yang sikit yang banyak tu, tanpa sedar sebenarnya hutang piutang almarhum yang mati itu juga adalah warisan yang mesti anak-anak settlekan. Sebab tu mak ayah yang berhutang, sila berterus terang dengan anak-anak. Silalah mencatat dan berterus terang dengan anak-anak. Suami yang ada hutang, memang dia kena beritahu isteri. Isteri yang ada hutang, memang kena bincang dan beritahu suami. Supaya nanti tidak berlaku sesuatu di luar, di luar, kita kata di luar sangkaan, dah meninggal, tiba-tiba mari hamba Allah, cik, ayah cik kaya mati ni, ya. Saya dulu sebenarnya berkawan dengan dia 10 tahun dulu, dia pernah berhutang dengan saya 50,000. Wah, terduduk tuan-tuan. Ya, betul. Ya, ni semua ada buktinya. Ni semua gitu-gini perjanjian. Masa tu, dia khawatiri yang sepatutnya doa yang diberikan pada ayah mak itu bertukar menjadi sumpah seranah. Ini yang saya sebutkan, mak ayah ni sepatutnya dia berterus terang lah bincang. Saya sendiri dengan mak ayah saya sebut, ada hutang apa-apa, kena catat, kena maklumkan. Sebab kalaulah dia mati dulu, ke saya mati dulu, ke apa semua, maka benda itu memang kena settle. Ini memang memang perkara yang dalam bab muamalat yang mesti kita beri perhatian. Tapi orang kita tak suka bincang. Sebab benda mati ni, dia tak suka bincang. Walhal dia sangat berat. Dia bersabit dengan kehidupan kita di akhirat lah. Sama ada tenang ataupun tidak, settle ke ataupun tidak, dan seumpamanya. Baik, kita pergi pada perbincangan. Maka katanya, sunnah yang sepatutnya ialah jiran tetangga, rakan taulan atau saudara mara yang menyediakan makanan bagi si keluarga si mati. Tidak kiralah sama ada dengan memasak sendiri atau ditempah daripada catering. Hal ini berdasarkan sebagaimana saran Nabi SAW ketika berlaku kewafatan sepupu baginda Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar, di mana di medan peperangan mana tu, dekat sempadan Rom Jordan tu, di Mu'tah, peperangan Mu'tah. Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum. Maksudnya hadis riwayat Tirmizi nombor 998, sediakan makanan bagi keluarga Ja'far, sepupu dia lah Ja'far bin Abi Talib. Sesungguhnya telah datang pada mereka sesuatu yang menyibukkan, yakni menyedihkan mereka. Sebab itulah bila keluarga sedang bersedih, hatta kalau dia orang kaya, orang berada pun, bila berlaku kematian ni akan berlaku kesedihan lah. Sewajarnya
kita yang sekeliling ini, jiran-jiran, kawan, sahabat datang untuk memberikan sokongan moral. Memberikan, kita kata, sedikit, bukanlah hiburan, tapi sedikit, kita katakan, sokongan mental dan seumpamanya. Penting. Penting. Katakanlah tidak ada saranan daripada sunnah. Katakanlah tidak ada saranan daripada sunnah. Kita secara fitrah pun sebenarnya akan melakukan hal demikian. Bukannya keluarga si mati yang bersusah-susah hendak menyiapkan makanan, sudahlah sedang bersedih. Terpaksa menjamu jiran tetangga pula. Jamu pula bukannya sehari, 7 hari. 7 hari itu pula malam kedua, TO dengan biskut mayat. Tengok-tengok, Allah, dia kutuk dah pula. Ingatkan nasi ayam, aku dari tengah hari tak makan nasi. Begitulah. Jika tidak dijamu, menjadi buah mulut orang ramai pula. Ini keadaan-keadaan dululah di kampung-kampung. Ya, sekarang ni Alhamdulillah, sudah banyak perubahan di bandar-bandar ni. Maka tersepitlah keluarga si mati dengan kebiasaan masyarakat yang kurang tepat ini. Jadi kita nak betulkan benda ni lah. Mentaliti bahawa sepatutnya bila orang tu berlaku kematian, dia diuji dengan musibah, sepatutnya kita istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita doakan dia, apa nama kita doakan dia supaya dapat wa akhluf li khairan minha, supaya dia dapat yang lebih baik lagi, sepatutnya begitu. Bahkan kita pula bantu dia, ada keperluan, tak ada masak seminggu ni, jangan masak, kami yang akan jaga anak-anak awak ni yang kecil-kecil ni, tak apa, kami tolong ambil main. Oh, sepatutnya begitulah. Sebab member dia tengah jam dah ni, suami mati ni, dengan dia tak kerjanya, dengan tak apanya. Maka sepatutnya jiran-jiran mari, tak apa kakak, mari duduk rumah. Makcik lah, tolong-tolong. Tak apa, dah makan-makan minum adik-adik ni. Itu sepatutnya yang berlaku. Baik, seterusnya pandangan para ulama'. Berdasarkan kisah kewafatan Sayyidina Ja'far ini, para ulama menggalakkan orang ramai seperti jiran tetangga menyediakan makanan kepada keluarga yang kematian ahlinya. Imam yang agung, Al-Imam Syafi'i, ataupun nama sebenar dia Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al mayyit fi yawmi yamutu wa laylatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnah wa dhikrun karimun wa huwa min fi'li ahli al-khair qablana wa ba'dana. Aku suka, kata Imam Syafi'i, jika jiran tetangga si mati atau kaum kerabatnya menyediakan bagi ahli si mati pada hari kematian dan malamnya makanan yang mengenyangkan mereka. Sesungguhnya ia adalah sunnah, perbuatan yang mulia. Ianya adalah amalan orang baik-baik sebelum dan selepas kami, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ia sangat tepat dengan keadaan orang yang tidak berkemampuan lah, orang yang sedang-sedang. Bukan semua orang ada duit-duit mengejut ni. Dengan hutang banyaknya, dengan pendapatannya, dengan kerja tak menentu hari ni, bukan semua orang ada pendapatan yang nak keluar. Yalah, kalau nak jamu sekali majlis tu, kalau tak ada kalau tak ada RM500,000, tak jadi tu, tuan-tuan. Dan bagi orang yang dalam kesusahan itu, RM500,000 ni benda besar. Benda besar tu. Baik, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, mazhab Hambali dia, yustahabbu islahu ta'amin li ahli al-mayyit yab'athu bihi ilaihim i'anatan lahum wa jabran liqulubihim fa innahum rubbama ishtaghalu bi musibatihim wa biman ya'ti ilaihim an islahi ta'amin li anfusihim. Dianjurkan untuk menyediakan makanan bagi ahli keluarga si mati dan dihantar kepada mereka sebagai satu pertolongan kepada mereka, mengubati hati mereka. Sesungguhnya boleh jadi mereka sibuk dengan musibah yang melanda mereka, juga sibuk dengan orang yang hadir kepada mereka, yakni mengucapkan takziah dan sebagainya, sehingga tidak dapat menyediakan makanan bagi diri mereka sendiri. Sibuk. Apatah lagi sahabat-sahabat kita di Seri Muda, yang inilah yang ditimpa musibah tu. Tiba-tiba ada orang pergi ni, contohlah, na'udzubillah min zalik. Lepas ni dah surut semua, yang hilang ramai lagi ni, tuan-tuan tak jumpa ya, kematian kita tahu angka sebenar.
yang hanyut dengan kereta, dalam kereta apa semua. Wallahualam, memang dahsyatlah. Kita khuatirlah jika ada yang bersikap macam mana, dan saya yakin tak ada. Cuma saya khuatir, kalau ada teruk betul lah, ada orang kita tanya, ni, dah ni semua ni bila nak buat tahlil ni? Orang sedih pun tak habis lagi. Ada saya tengok video tu, kucing dia mati habis, meraung-raung dia. Tapi sempat lagi rakam tu, saya pun pelik juga. Dia sedih tu bagus lah, tak masalah dia cinta. Tapi nak rakam tu kenapa? Jadi, saya buat. Jadi macam mana lah. Ikhlas ke tidak ni? Jadi, tapi mungkin dia nak rakam tu sebagai dia punya memori ke wallahualam lah. Tapi pada saya, sayalah pribadi saya rasa. Dan begitu saya tak akan rakam dan upload dalam YouTube apa semua, tak perlu pun. Itu sangat personal kita ya. Sangat personal. Kita sedih-sedih lah. Baguslah. Semoga dapat pahala sebab kita pencinta kitun apa-apa, kucing apa semua tu, Hurairah, Hur. Apa semua tak ada masalah. Baik. Dianjurkan untuk menyediakan makanan bagi ahli keluarga si mati dan dihantar kepada mereka sebagai satu pertolongan kepada mereka, mengubati hati mereka, menghiburkan sikitlah, meringankan beban. Dan kemudiannya, sesungguhnya boleh jadi mereka sibuk dengan musibah melanda mereka, juga sibuk dengan orang yang hadir kepada mereka mengucapkan takziah dan sebagainya, sehingga tidak dapat menyediakan makanan bagi diri mereka sendiri. Kata siapa ni? Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang dikatakan tahap yang sama dengan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Baik, seterusnya, bahkan para ulama melihat perbuatan ahli keluarga si mati menyediakan makanan kepada jiran tetangga adalah perkara yang makruh. Bahkan para ulama melihat, sebahagiannya, melihat perbuatan ahli keluarga si mati menyediakan makanan kepada jiran tetangga. Jadi si mati ini menyediakan makanan untuk orang datang ziarah. Sebahagian ulama kata makruh, tidak dituntut ataupun dibencilah, tidak disukai. Antara yang menyatakan demikian ialah Ibn al-Hammam al-Hanafi. Kata beliau, fayuqrahu ittikhadul diyafati min at-ta'ami min ahli al-mayyit li'annahu syuri'a fi as-sururi la fi as-syururi wa hiya bid'atun mustaqbahatun. Dan dimakruhkan para tetamu mengambil daripada makanan yang disediakan oleh ahli keluarga si mati, kerana hal demikian adalah disyariatkan ketika gembira, bukan ketika kesusahan. Ianya adalah bid'ah yang buruk, kata Ibn al-Hammam al-Hanafi, daripada mazhab Hanafi. Terbaliklah, sepatutnya kita yang bantu dia, bukan dia yang susah payah. Apatah lagi jika dia tak mampu. Tapi kalau dia orang kaya, dia mampu apa semua, mungkin situasinya berbeza. Dia pula nak berbudi kepada kita dengan niatnya untuk sedekah, supaya pahala dia jamu orang mari jauh-jauh, jiran dia, kawan-kawan dia mari tu, dia jamu tu sebab apa? Dia tak ada kesusahan sangat. Sebab apa dia jamu tu? Sebagai sedekah orang mari musafir jauh, mendoakan ayah dia, mak dia yang meninggal dunia. Semoga pahala tu dia niat pula untuk mak ayah dia. Semoga kita termasuk orang yang mampu itu, insyaAllah. Semoga kita termasuk orang yang mampu itu, insyaAllah. Baik, seterusnya katanya lagi apa dia? Sebagaimana kata Ibn al-Allamah Ibn al-Hammam ini, begitu jugalah yang kita secara fitrahnya rasai. Apabila kita datang makan kenduri di rumah orang, ketika tuan rumah itu meraih kegembiraan. Jika tuan rumah itu sedang bersedih, sebaliknya kita yang sediakan makanan untuk ahli keluarganya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi pegangan rasmi Malaysia, juga menegah hal itu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman wa jam'uhum an-nas 'alayhim falam yunqal fihi shay'un wa huwa bid'atun ghair mustahabbatin. Katanya adapun ahli keluarga si mati yang menyediakan makanan dan menghimpunkan orang ramai ke atasnya, tidak dinukilkan sesuatu nas pun padanya, ianya adalah bid'ah yang tidak disukai. Bid'ah di sini, saya ulangi, tidaklah bid'ah yang sampai tahap dalalah finnar, tapi dia satu benda yang tidak disukai, dibenci, makruh. Begitulah, kerana menyusahkan keluarga si mati itu. Kerana yang lebih menepati sunnah adalah kitalah, jiran-jiran, keluarga,
apa nama, jiran, keluarga, kawan-kawan yang sepatut bantu dia. Otherwise, kita yang patut bantu. Macam kita sedang bantu, insyaAllah, sahabat-sahabat kita, keluarga kenalan, ahli keluarga kita di mana? Di Shah Alam, di Section 16, di Seri Muda, di belah-belah ulu langat mana, rumah sampai hanyut langsung lah. Memang sama teguk dengan Kelantan 2014 tempoh hari. Sama teguk. Bahkan mungkin lebih teguk, wallahualam. Keretanya, terawal tak boleh nak bayang, tuan-tuan. Kita yang tak kena ni, nak ucap Alhamdulillah pun cuba salah. Sebab kalau kita ucap Alhamdulillah, soalnya, bukanlah, ni bukan kata benda yang patut ya. Maksudnya, sepatutnya kita ucap Alhamdulillah lah. Sebabnya, bala tu tak kena pada kita. Tapi soalnya bila ucap Alhamdulillah tu, nasib baik kena pada kamu, tak kena pada aku. Jadi macam, tapi tak ada apa. Maksudnya, difahami bila kita sebut Alhamdulillah tu, syukur pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala beri yang lebih baik kepada mereka dan seumpamanya. Kita bantu dan seumpamanya. Baik. Terus lagi kita pergi. Sebagaimana makruh bagi keluarga si mati membuat kenduri, begitu juga orang ramai. Makruh untuk memenuhi jemputan tersebut, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini pun satu orang ulama besar Syafi'i yang besar. وَمَا أُعْتِيدَ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُ النَّاسَ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَإِجَابَتِهِمْ لِذَلِكِ. Katanya, dan apa yang menjadi kebiasaan daripada penyediaan makanan oleh ahli keluarga si mati untuk dijemput orang ramai menghadirinya kenduri, ianya adalah bid'ah makruhah. Sebagaimana memenuhi jemputan itu juga, hukumnya sama, iaitu bid'ah makruhah. Maka ia tidak dituntutlah, tidak disyorkan. Ini siapa kata ni? Antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Itu sebab kadang-kadang saya tanya tu, kita di Malaysia ni, Syafi'i versi mana? Kadang-kadang tertanyalah. Sebab dia menjadi adat kita, bukan adat ataupun ajaran dalam mazhab Syafi'i pun. Hatta dalam kitab Syedak Fatani, yang berjudul Furu'ul Masail, memang Syedak Fatani pun menyebutkan benda yang lebih kurang sama. Iaitu dia guna istilah bid'ah makruh, satu bid'ah yang dibenci, yang tidak dituntut kalau keluarga buat. Tapi kalau orang lain menghantar, kita ni sebagai kawan, jiran, menghantar makanan, itu sunnah yang dituntut. Itulah sunnahnya. Begitu. Tapi nak berubah ni ambil masa lah, tuan-tuan. Nak fahamkan keluarga si mati, nak fahamkan jiran-jiran, sepatutnya buat lagu ni. Tapi Alhamdulillah saya nampak beberapa tempat sudah berubahlah. Sudah mula ada kefahaman tersebut. Bila sahaja berlaku kematian, maka cepat-cepat jiran-jiran ni ada setengah yang faham sunnah ni, mereka lah pergi beli makanan 20 bungkus pergi letak di rumah si mati tu. Itu sangat membantu. Jadi kita yang orang belajar ni, antara ujiannya, lepas ni apa dia? Boleh praktis tak benda tu? Jadi kalau jiran-jiran ada kematian lepas ni, kena cepat-cepat, siapa-siapa. Cuma kena tengok jugalah, jangan sampai bazir lah. Ni tidak sampai beratus-ratus bungkus pula di situ. Tidak wajar berlaku begitu. Kena satu kita kata bijaksana dalam uruskan perkara tersebut. Baik, katanya lagi, kesimpulannya, apabila berlaku kematian dalam kalangan orang kampung atau jiran tetangga, maka kita yang sepatut dan semestinya menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Tidak kiralah sama ada berpakat untuk memasak untuk mereka atau menempah makanan. Kerana matlamatnya adalah untuk nak meringankan beban, untuk nak hiburkan hati sedikit, untuk nak mengurangkan keresahan, untuk nak menenangkan mereka. Itu matlamatnya. Ini tidak terlalu sedih untuk laki mati, bini mati, anak mati, kena fikir pula malam ni nak bagi apa ni orang kurang makan ni. Semalam bagi mi hong goreng, nyanya waset, kutuk macam-macam. Kata tak ada nasi ayam ke apa semua. Jadi benar-benar begitulah. Yang kita kena cakna dan peka sikit lah. Bagi mereka yang diuji itu dan kita yang menjadi orang keliling, orang yang diuji itu. Katanya lagi, bukan sepatutnya kita pula berseronok apabila mendengar berita kematian. Dia buat sini
cantik, ada makan free malam ini. Bandar juga dia ni. Adapun perbahasan tentang hukum berkaitan mengadakan majlis tahlil, saya tidak berhajat membahaskan perbezaan ulama berkaitannya di ruangan ini. Aplisif juga sesabik kita ni. Dia tak nak bincang bab itu. Dia bincang bab kenduri arwah saja. Cuma jujurlah saya pernah tanya. Ya, beberapa surau dan masjid yang saya mengajar, saya buat social experiment. Saya tanya apa dia? Saya kata, saya buat gini tuan-tuan. Saya tanya lah, masa kuliah saya tanya. Tuan-tuan, lepas ni, ni kuliah maghrib kan? Kuliah isyak ni, saya kata, lepas isyak ni, ada seorang hamba Allah bangun. Yang kita kenal lah, dia jiran kita. Dia kata, tuan-tuan sekalian, saya jemput ke rumah saya, sebagaimana dimaklumkan, ada kematian di rumah saya, sekian. Jadi saya jemputlah malam ni kami sekeluarga buat buat majlis tahlil sikitlah. Majlis tahlil sikit. Tapi dia terus terang dia kata, tapi kami minta maaf sungguh-sungguh, kami memang tak mampu nak sediakan makanan. Kami harap yang datang tu tolong doakan si mati itu supaya dipermudahkanlah urusannya dalam kubur. Semoga ada tuan-tuan yang berkat, doanya makbul apa semua gini, dapatlah menolong arwah ayah saya ke posmo itu. Saya tanya dalam surah tu, tuan-tuan, agak-agak ada orang pergi ke tidak rumah si fulan? Ikhlas saya tanya. Ada orang pergi ke tidak? Semua majlis surau yang saya pergi senyap. Senyap, tak ada apa. Saya jekoh dan saya kata, hey, aku tanya, dia jawablah. Saya bukan nak kata benda tu boleh, tak boleh. Sebab dia boleh dengan syarat, tak boleh jika. Boleh jika kerana. Kalau tak boleh jika gini-gini. Kita tak mutlakkan. Kita pun faham. Fekohnya luar. Cuma saya nak tahu, kalaulah rumah orang yang jemput buat majlis tahlil tu, tahlil tu, dengan niat untuk mendoakan, buat pahala, berzikir apa semua, baca Quran apa semua, dengan niatnya untuk pahala tu nanti ditawassulkan untuk memberi manfaat pada si mati, memang ulama bincang luah perkara tersebut. Guru-guru saya pun kata, kalau orang jemput yang tak pergilah, niat baca Quran apa semua, tak ada masalah. Niat doa lah, tak apa masalahnya. Cuma jangan rigid sangat, mesti baca ni, mesti baca ni, kena cukup ni. Itu yang jadi masalahnya. Kalau bebas, baca lah tiga kubur apa semua, kita niat baca doa kepada si mati lah, tak ada masalah apa. Itu antara guru saya, Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Zahri Hafizahullah Ta'ala. Dia sebut gitu. Tak boleh lah kalau orang jemput yang tak pergi memenuhi jemputan itu pun wajib juga. Cuma soalan saya tadi, jika yang dijemput itu, rumah yang berjemput itu betul-betul macam tadi. Datanglah tolong saya malam ni untuk kita buat ibadah sikit, zikir, baca Quran sikit semua, dengan niat pahalanya semoga didoakan untuk menjadi manfaat pada si mati tu. Betul dah kaedah dia tu. Tapi dia terus terang, cuma saya sungguh-sungguh minta maaf, kami memang tak mampu, kami tak mampu nak sediakan makanan langsung. ITO pun tak ada. Saya tanya, pergi ke tidak? Senyap. Tak kata apa, senyap. Kata. Jadi sebenarnya kita nak pergi bantu dia. Berdoa untuk si mati. Kalau kita nak pergi makan ni. Jadi itu saya suruh pada tuan-tuan masing-masing lah, saya kata. Sebab tu kena nilai balik lah. Tapi alhamdulillah mutakhir ni banyak doa-doa yang dibuat secara jama'i tu tak ada isu. Dibuat di surau tu, dia tak bawa ke rumah lah. Dia kira lepas isyak tu, okay, kita ada kematian sikit, kita baca-baca sikit apa semua dengan niat apa nama kirimkan doa untuk si mati, semoga Allah permudahkan dia. Maka mereka pun bacalah tiga kurnya, baca ayat kursinya apa semua itu gini, tahlil-tahlil sikit apa semua, kemudian doa lah. Dalam doa tu disebutlah, semoga ya Allah pahala yang kami buat ini memberi manfaat kepada si mati. Tawassul lah tu, okey lah, gini dia. Jadi lepas habis surah tu keluar, adalah orang bagi makanan sikit, dan makanan tu bukan keluar, bukan keluarga si mati yang sediakan. Ada orang lain sponsor, ada dia punya kawan sponsor. Itu bagus. Itu tak ada masalah lah. Semoga begitulah. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Baik. Allah Rabbi. Tapi
risau jugalah masa tanya tu. Cuma ada satu surau ni, bila saya tanya begitu ni, surau aku masjid eh. Saya tanyalah, pergi ke tidak ni? 2-3 kali saya ulang. Pergi ke tidak ni kalau dia buat pengakuan? Dia kata memang dia buat majlis kan? Cuma memang tak ada makan. Minta maaf, tak ada makan. Ha, pergi. Ada seorang pakcik ni, barangkali dia ni jenis kelakar. Eh? Ibu-ibu sekalian. Jauh dia sebut. Tak pergi. ada pakcik ni, saya tergelar. Dia kata tak pergi. Jadi kita kena betulkan balik dan bagi faham masyarakat. Bukan isunya makan apa semua tu. Isunya adalah kita nak bantu si mati itu buat amal soleh dan mendoakan semoga amal soleh kita itu ada manfaat untuk si mati yang baru mati dan sedang menghadapi fitnah kubur. Wallahu a'lam, dengan amal soleh, doa kita, istighfar kita pada dia, bantu dia yang asalnya mati. Mungkin su'ul khatimah, yakni masuk su'ul khatimah tu tak cukup lagi 2-3 pahala dia tu, tiba-tiba dengan doa kita, dengan anak dia duk mari buat pahala dengan kita apa semua, jadi lebih dia punya, tiba-tiba jadi martabat dia naik, maka jadi ar-radatu birriyadil jannah. Wallahu alam, kita tahu perkara tersebut eh. Baik, akhir sekalinya kita tengok pengecualian hukum makruh. Sebagaimana perbahasan di atas, hukum asal bagi penyediaan makanan oleh orang ramai untuk keluarga semati adalah sunat. Dan hukum sunat yang ini sunnah yang hukumnya sunat eh. Dan hukum asal bagi penyediaan makanan oleh keluarga si mati untuk orang ramai adalah makruh. Tidak haram, makruh. Begitu juga makruh orang ramai memenuhi undangan kenduri kerana kematian. Walau bagaimanapun para ulama memberi pengecualian dalam hal ini sekiranya terdapat tetamu yang datang jauh, yakni kehadiran mereka itu bukan kerana ada undangan seperti kenduri tahlil yang menjadi kebiasaan masyarakat kita pada hari kematian, hari malam hari kematian. Jadi yang hari ni anak beranak kita ramai mari dari jauh-jauh. Jadi of course anak makan belakang tu. Nah, dalam situasi ini hukumnya menjamu tetamu dengan makanan dan minuman adalah harus. Bahkan ni sebenarnya peluang untuk jiran-jiran pula bantu. Ataupun mereka sendiri pun bantulah. Mereka sendiri kata tak ayah susah nak makan, kami yang bantu bagi duit apa semua. Kerana hidangan tersebut adalah untuk memuliakan tetamu. Bukannya atas sebab kematian tadi. Tukih lain. Kalau lah yang mari tu, ialah mestilah nak makan, nak minum lah. Takkan tak sedia take all langsung. Maka, itu adalah untuk memuliakan tetamu, bukan bersifat menjamu kerana jemputan kenduri arwah ataupun kenduri kematian tadi. Wa in da'at al-hajatu ila dhalika jaza, fa innahu rubbama ja'ahum man yahduru mayyitahum minal qura wal amakinil ba'idah. ويبيت عندهم ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه. Maksudnya sekiranya terdapat keperluan untuk hal tersebut, yakni ahli keluarga si mati menyediakan makanan, kenapa? Kepada anak beranak yang mari daripada jauh lah. Hari ni tak masak dah, tak biasanya beli dah. Eh. Maka hukumnya harus, apatah lagi jika dia mampu. Eh. Kalau dia tak mampu, sepatutnya orang yang ziarah tu pula bantu dia. Dia mari ziarah, bantu dia pula. Contohnya seperti mereka yang datang menziarahi mereka, yang datang dari kampung-kampung atau tempat yang jauh, kemudian bermalam di rumah keluarga si mati, tidak mungkin melainkan mereka perlu menerima mereka sebagai tetamu. Nah, kesimpulannya, jika terlalu ingin mengadakan majlis tahlil sekalipun, elakkan daripada tuan rumah yang menyediakan makanan atau buat sahaja tanpa kenduri. Begitulah. Yang menjadi amalan keluarga kami. Disebabkan setengah keluarga ni, anak beranak dia pun dah ramai. Jadi bila anak beranak dia dah ramai, dia tak ada isu lah sebab sama-sama dia. Jadi, setengahnya dia dalam ramai-ramai tu ada ustaz juga, ada ialah ramai-ramai dia. Ini ada. Sebab tu kena ada ustaz juga tu dalam keluarga tu. Sorry dua. untuk majlis-majlis ni kena ada juga tukang baca doa ni. Jadinya bila kumpul tu, tapi orang kampung rasa tak selesa lah. Tak jemput kami ke? Tapi diberi alasan, kami buat sendiri-sendiri sahaja. Bila orang tanya, tak buat tahlil ke ni? Kematian apa semua ni?
Orang kampung tertanya-tanya, baru mati tak buat tahlil langsung. Maka antara lain, keluarga saya lah, keluarga kami sebut, kami buat sendiri-sendiri. Kumpul ramai-ramai tu ada belakang, 30-40 orang dah. Buat sendiri-sendiri, lepas tu baca Quran, khatam 30 juzuk. Bukan tak buat langsung, tuan-tuan. Tapi tidak ada majlis rasmi sehingga kena jemput orang apa semua kita. Ha, tapi kita malukanlah kalau nak doakan, nak istighfarkan, oh, kami sangat alu-alukan. Ha. Terima kasih banyak-banyak apa semua. Ha, cuma nak panggil ke rumah, ada majlis, ada tahlil khas, kami tak buat. Kami buat sama kami sahaja. Ha, gitu. Sama-sama kami pun dah 30-40 orang. Lebih dah, banyak dah. Bahkan dari sudut ikatannya, anak yang mendoakan, anak yang buat amalan apa semua tu, confirm pahalanya pada si mati itu. Wallahu alam. Sekadar itu malam ini, 10 dah. Kena satu lagi. Ada soalan ke? Ada perbincangan? Mungkin ada pandangan yang berbeza sedikit dan seumpamanya? Sama minggu depan Ustaz, tajuk yang ke-30 ni sebab panjang sikit. Ini pun topik ni pun hangat jugalah. Kan? Oh, hot juga ni. Tak perbincangan lah ya. Macam mana dengan kenduri arwah ni? Ada pandangan ke? Ustaz, macam ni, amalan kami lah kan, kalau pergi meninggal, bila pihak keluarga si mati tu meninggalkan, maksudnya dia sediakan makanan lah kan, dia sediakan makanan untuk sama-sama yang datang ke, tetamu datang ke dekat meja lah kan, nasi lemak ke, roti canai ke, mihun goreng ke apa ke, tapi kita macam berat nak makan Ustaz, sebab rasa macam kita takut benda tu daripada duit si mati ke kan. Kita takut benda tu daripada harta pusaka ke yang perlu diparaikan. Jadinya kita selalunya bila lepas kematian tu kita terbaliklah. Kita tak ada walaupun kita daripada jauh ke apa kan, tapi kita elak daripada, kita punya pandangan macam tu lah, tak betul ke? Atau kita takut macam satu misal kasih mati, lepas tu lagi macam bila kita makan ramai-ramai tu macam kita gelak-gelak suka-suka kan, walaupun macam macam tak ada kematian lah, kalau dia dah jumpa tu macam macam bersama sembang semua macam. Jadi kita elakkan suasana macam tu. Okey Ustaz, boleh ke amalan macam tu? Yalah, itu yang jadi serba salah kita tu, sebab yalah apa, tuan rumah memikirkan perlu menyantuni tetamu. Dan itu pada asalnya pun suruhan agama, dah orang mari daripada jauh. Sepatutnya pada asasnya tuan rumah mestilah menyantuni tetamu itu. Cuma sekarang ini mereka ditimpa musibah. Sepatutnya at the first place tuan rumah ni memang tak perlu fikir dah pasal makan minum ni. Cuma dia juga, dalam tradisi kita, biasanya bila berlaku musibah begitu, yang duk uruh makan minum apa semua ni, biasanya jiran-jiran, apa nama, adik-beradik yang agak berada apa semua datanglah bantu apa semua kan. Tuan rumah ni memang tak keluar duit apa semua dah. Tapi kita mana tahu. Itu masalahnya. Macam saya, adik bongsu saya meninggal 2016. Aksiden motor lah. Jadi kita balik tu, dah ada dah makanannya apa semua. Jadi saya tanyalah mana datang ni. Oh ni makcik sekian-sekian tolong bagi beli tadi. Ni sepupu mak saya yang tolong ni. Maksud kata kalau yang tu tak ada masalah lah. Saya memang bagi tahu, Umi jangan buat apa-apa lah. Jangan buat apa-apa, memang kita tak perlu buat apa-apa. Dari segi nak kalup, buat makan minum apa semua. Tapi itulah budaya orang Melayu kita ni. Dia faham dengan sendiri. Dia autodidak benda tu. Jiran-jiran, sepupu-sepapa apa semua tanggup keluar duit sendiri mereka, tak kacau duit ataupun harta si mati pun. Cuma ada kes-kes tertentu jika kita tahu orang yang mati tu keluarga yang memang susah. Memang susah hidupnya melarat, memang duk rumah sewa anak pun ramah. Jadi kalau yang itu sepatutnya ada anchor yang orang-orang berpengaruh di kampung tu yang menjelaskan pada mereka, awak satu keluarga jangan buat apa-apa, gini-gini, biar orang masjid ataupun AJK ataupun jiran-jiran yang uruskan gini-gini. Itu pentingnya, dia kata, interaksi dan kepahaman dalam bab ini. Adapun tadi tu, memang sebab salah saya pun, yalah nak pergi. Bila duduk makan, dia jadi kenduri lah pula jadi. Apa tu yang saya perasan sebelum ni lah, yang pernah kita jumpa ni, duk sembang ni, duk tukar bisnes kad pula ni. Oh, jual kereta, duk. Jadi, yalah, masa tu nak jumpa saudara mara yang jauh-jauh semua kan. Oh, itulah peluang dia duk sembang pasal bisnes.
Ay, kita kata tak kena ni. Sebab tu bila balik adab menziarahi jenazah itu, fayaqulu khairan aw yas'al fayaqulu khairan faqulu khairan fayaqulu khairan, yakni sebut yang baik-baik tentang si mati. Apa semua. Jadi yang ulama kita ajarkan daripada duk sembang benda pelik-pelik apa semua tu, banyakkan sembang benda baik tentang si mati tu. Kalau nak sembang pasal si mati tu pun, sembang benda yang baik-baik pasal si mati. Cuma dari sudut satu sudut lagi, dari sudut psikologi, ya. Pernah dulu kes apa? Kes banjir di Kelantan lah. Satu wawancara dalam IKIM oleh ahli psikologi lah. Dia kata antara orang Melayu kita ni bagus, dia cakna, dia mesra, dia empathy. Tapi kadang-kadang cara dia tanya soalan tu tak kena dengan suasana. Contoh, bila kita pergi rumah orang mati, isteri ni baru mati suami. Ya, suami, isteri ni tengah resah, tengah sedih apa semua tu gini. Kita tanya macam mana mati ni? Exactly pada ketika itu. Dia pun cerita lah, oh, tadi gini, 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 gini. Mari pula jiran kedua. Oh, saya dengar macam ni. Ya, ke mati lah aku? Jadi, soalan-soalan itu, ketika itu sangat tidak sesuai. Elakkanlah tanya soalan-soalan yang menyebabkan dia terpaksa duk cerita. Melainkan dia nak bercerita, maka kita jadilah pendengar yang baik. Kalau dia nak cerita, dia nak luar perasaan, kita dengar. Yalah, itu bagus untuk dia, terapi untuk dia. Tapi yang kita pula kita tanya ni, oh, mati pukul berapa, macam mana, gini. Oh, apa nama? Urus ke belakang ni, harta-harta dia apa semua. Jadi, tak kena situasi tu. Jadi busybody yang tak kena dah pula. Macam situasi yang berlaku di hari inilah, yang musibah banjir ni. Kalau kita pergi ke sana menolong apa semua, antara bendanya tak wajar kita bertanya soalan-soalan yang tak wajar lah. Oh, ni ada kereta-kereta ni ada ambil insurans ke sebelum ni? Benda-benda tu nampak macam kita caring. Tapi sebenarnya kita sedang torture dia juga supaya dia ulang benda-benda yang menyedihkan dia. Jadi ahli psikologi ni kata ada cara dia lah, approach yang betul. Janganlah mesra tak kena tempat dia tanya macam-macam. Walaupun sebenarnya niat bertanya tu baik, bukanlah salah. Dia pun bukan sengaja nak tanya begitu. Tapi menjadi satu kebiasaan yang tak disangka. Yalah, macam balik kampung. Balik kampung dia. Anak-anak bujang ni lah, bila nak kahwin. Kamu kerja pun dah bagus. Sepupu-sepupu kamu tu, anak lima dah belakang tu. Kamu ni kenapa nak kahwin, ada sakit ke? Jadi, bagi setengah orang benda tu sangat sensitif. Tapi bagi makcik-makcik apa semua, benda tu adalah cara dia bersosial. Dia dah tanya apa? Dia kadang-kadang tanya kamu, PhD kamu tajuk apa? Buat analisis kerangka teoretikal macam mana? Takkan dia tanya soalan macam tu? Mestilah dia tanya kamu ni kerja mana? Gaji berapa? Gaji pun tanya. Tak tunjuk sendiri gaji. Jadi, tapi bagi orang yang faham, macam saya dengan keluarga saya, memang itu topik dia. Jadi, bila isteri saya masuklah keluarga, dia pening sekejap. Keluarga awak memang sembang macam tu. Saya gelak je lah. Awalah ayah je lah. Tak nak jawab, biar. Memang, dia tak ada benda lain. Benda tu adalah dia punya social skill. Mereka setakat itu saja. Oh, tanya ni, tanya tu. Dia tak ada lah tanya. Ekonomi Malaysia sekarang macam mana? Pasca banjir ni. Macam mana? Dia tak ada lah benda-benda macam tu kan? Itu. Wallahu a'lam. Lebih kurang begitulah, Kak Cina. Adakah komen-komen lagi? Ada kesalahan-kesalahan sahabat? Silakan kalau ada soalan. Sebenarnya isu ni banyak kan, kalau tanyalah kan, kalau kita sebab macam kita hadir tu kan, kalau yalah sahabat-sahabat jika ada pertanyaan kan, sebab benda ni memang kata kematian tu tak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita. Jadinya pengalaman-pengalaman kita tu ada kan, kod-kod lah yang kata nak kongsi kan, atau nak bertanya ustaz kan. Tapi saya ingat ramai dah mula faham, dan ramai yang dah cuba beralih sedikitlah, tidak macam dulu yang memang terima saja. At least sekarang ni ada perbincangan, ada orang-orang yang ada pengaruh dalam keluarga,
memberikan cadangan pada keluarga apa semua. Tapi ada juga lah yang masih lagi tak mampu nak ubah apa semua tu, tak ada masalah. Bukan benda tu mandatory yang menyebabkan kesalahan yang sampai tahap syirikkan Allah ke, yang dalal yang macam dah lari akidah, tidak, tak sampai tahap tu. Cumanya kalau boleh, sebagaimana semangat kita awal-awal kita bincang dulu, bila kita tahu dah yang ni lebih tepat dengan sunnah, yang ni yang tak berapa tepat, maka why not kita beralih sikit, kita adjust sikit supaya kita pergi kepada yang lebih tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sajalah. Kalau boleh berubah yang tu sikit-sikit pun sudah berkesan dah kepahaman dan ilmu kita. Semoga bila Allah Taala tanya di akhirat tu, ilmu yang kami mengaji ni kamu amal ke tidak, kita kata ya, saya dah cuba praktiskan tapi tak mampu. banyak halangan. Itu tak lewat akal. Jadi kita cuba nak buat. Wallahu alam. Kalau tak ada apa-apa kita berhenti situlah saja dah. Okey, maknanya sahabat-sahabat semua pun pindah apa, kelasan kan, meruskan. Maksudnya punya kita pun sibuk dengan apa, basikal banjir kan, jadinya kelas-kelas kita ni pun macam rasa macam sahabat kan tu, eh hari ni ada kelas tu semua kan. Tu insya-Allah. Tak apa, Ustaz, insya-Allah kalau tak ada apa-apa lah, menyertalah kita sama balik topik yang agak apa, agak kritikal jugalah ni kan. Memang jadi amaran kita insya-Allah. Trend baru. Ya. Trend barulah. Tak apa dah, suka tak apa. Ini sebenarnya ilmu sebenarnya kan, kita sampai kejelah kan, nak ikut ke tak ikut dalam pada masing-masing punya apa persepsi lah kan, antara sunnah dengan yang tak sunnah ni kita nak pilih kan. So dengan itu insya-Allah Ustaz, sudah kita end sesi malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafii khusril. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih semua Puan Nasimah. Terima kasih Puan Nasimah. Puan Nasimah hati-hati ya. Sudah okey ke banjir tu? Alhamdulillah. Sama-sama malam. Dan kita selamat lah. Itu adalah. Kita jumpa lagi ya minggu hadapannya dengan sesi seterusnya. Okay, puan semua-semua ya. InsyaAllah. Bagi saya sempat saja saya join. Yang waktu je ni insyaAllah boleh. Sedang susah. Semua sikit-sikit. Tak nak buat semua. Okay, terima kasih banyak. Okay, dengan itu saya akan sesi malam ini kita dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.